tapi ini dia game kelima Mafia Purgatory, juga pastinya langsung di share, di like juga pastinya biar makin ramai nonton. Ronde kelima Purgatory, let's go. Coba welcome to round kelima di Purgatory, dan kita langsung saja lihat pesawat, mana pesawatnya, dari mana ke mana. Waduh, terlihat akhirnya, akhirnya ini, dari Sky Lodge Wang Lihan sampai ke MT Villa, pilot ngebawa ke-12 tim. Yap, dan kali ini di Ski Lodge juga udah ada 2 tim, yaitu RRQ dan juga IOG, di mana EVOS turun di arah moto, supaya di atasnya dia udah ada perang juga di bawah sini, udah ada Pac-Man, langsung di depan, dapetin satu dari IOG, HNST berhasil dijatuhkan, masih ada pemain yang lainnya, gak berhenti-henti, ada long keluar dari langkah, ada Messi, pasti bakal dijam-jam oleh Pac-Man, ini ada Jogas 14 ya, berhasil mendapatkan lawan, yang legal lot pun menjatuhkan Lord, langsung di Queen Globby Beyond-nya, udah kena hajar balik, karena tim IOG nampaknya harus ditumbangkan di posisi ke-12. Iya udah, HGRG berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tanpa kehilangan satu pemain pun, dan IOG harus puas di posisi ke-12, dan tentunya ini tidak menguntungkan bagi IOG sendiri. Di sisi lain ada pertarungan yang berbeda, di mana Mebel Works ada BTR Gar yang sudah menjatuhkan satu pemain, bakal coba didekati antara tim Airo dan juga BTR. Tembakan masih diberikan terhadap Jans yang masih menjadikan satu pohon sebagai tempat perlindungan. Maybe Anca, satu lagi pemain tersisa di sana, bakal coba dikomit tunda, terlihat di sana tembakan bakal coba diberikan, namun terjatuh, tidak bakal lama-lama lagi bakal di-repping. Kita lihat repping dilakukan, masih sempat ternyata, dan Airo ternyata lebih lakukan back out terlebih dahulu. Iya, tersisa satu orang itu Jens, di mana tadi memang udah gak mungkin bisa didapetin lagi, daripada dia harus tumbang tusun ya kan, mendingan gua kabur aja, dan ngamanin placement point juga untuk Jens sendiri. Karena mereka juga tinggal, udah susah banget nih, placement pointnya juga dari tadi kan belum buyah juga nih untuk Airwolf ya. Betul banget. Jadi mereka lebih harus men-save placement pointnya agar bisa minimal mereka dapat poin medium, ketengahan lah gitu kan. Dan iyalah, tentunya tim ini BTR sendiri mulai nyari, namanya sesuatu yang hilang, poin itu loh, satu poin kill itu luar biasa bahagianya. Dan kita kan udah tahu bersama-sama bahwasannya poin atau perhitungan yang dipakai untuk Master League Season 2 ini bukan perhitungan yang lama. Benar, perhitungan yang baru juga yang pastinya masih bisa banget buat tim kejar-kejaran. Betul banget, dan itu udah dibuktikan dari match-match sebelumnya. Kita tahu bersama-sama tadi ada di atas, di bawah. Kita tinggal nunggu aja nih, nanti poin-poinnya muncul. Waduh, nanti bakal siapa nih yang udah di atas dan siapa yang ke atas? Ini dia. Nah, ini dia. Standing round 4, satu kali buya Red Bull Rebellion dapat 115 poin. Kok bisa, Bang? Karena Red Bull Rebellion-nya konsisten ada di top 6 atau ada di top rank lah. Jadi mereka konsisten meskipun mereka enggak buya sebelumnya, mereka masih ada di atas, sama halnya kayak EVOS tadi. EVOS juga buya sekali tiba-tiba dari ke atas di standing sebelumnya. Betul. Dan Aurora juga. Mereka ini dari ronde pertama sampai akhir masih ada di top rank terus. Makanya yang kelihatan nih di Gatron Beat, Super Ranking, EVOS, Aurora, Red Bull Rebellion, mereka adalah suatu tim yang konsisten juga untuk di week kali ini. Betul banget Bang Lihan, dan kita lihat nih Aura sama EVOS cuma beda satu poin doang. It, tapi memang ada perang kali ini, ada antara Boss Nightmare. Ini kemudian kembali Gitrom. Kali ini Gitrom itu udah maju ke depan aja, di mana aja bakal coba untuk mencari posisi masuk depan. Ini rumah tayo dimana ada Afir dan ini Haide. Dia berhasil untuk coba untuk revive. Dari belakang ada tekanan. Itu dia dari Gitrom. Bahkan coba masuk ada dua, coba masuk dari Riza. Bahkan dia bakal jadi MPP. Tidak bisa, tinggal lain untuk ini. Tersisa dua orang dari Boss Nightmare. Bakal coba masuk lagi kali ini. Pertama tayo pasti. Tempat dengan MP5 yang bersebut. Kasus ada MP5 sekali. Bakal coba maju lagi ada shotgun. Dan keluarkan dari Gitrom. Gare. Dia ternyata Gitrom berhasil dilumpuhkan oleh Boss Nightmare. Yo, dan kita lihat di sini tentunya ini menjadi angin segar buat Bos. Semangat terus didukung timnya. Dan Bos bakal dapatkan poin yang lebih, di mana tim BTR tadi udah dikembalikan. Waduh, ada Love di ujung jembatan, sudah ditembaki oleh Onyx. Yap, ya, dari Onyx Ares dari atas tower sudah nembak ke arah J. Di mana masih aman posisinya, belum ada pelontar zona-zona segini, iya, belum ada airdrops yang disummon juga, pastinya di tower menjadi tempat yang cukup aman. Ada yang disaman ini. 3 orang, tapi nampaknya tim Lubrenya nggak mau kalah. Bakal coba maju dengan kalengnya, bakal maju depan. Fadernya udah ada skupnya di jauhkan, bakal stepping ke depan oleh Skits. Tapi kali ini Venom udah maju ke atas dengan barrel, double barrelnya. Tapi barrel jatuh kali ini, tinggal Venom. Dari belakang, bakal coba dengan Fader. Dia jatuhkan, dia bakal coba satu, dapetin satu orang lau. Dan satu lagi ternyata gagal untuk diselamatkan. Ini bakal di end. Kalau misalkan teman-temannya gagal untuk follow up. Yup, dan Lope tentunya, wow, luar biasa tembakannya sudah bikin terhadap Lope Gear di sini. Dan Oni
Phoenix masih mempunyai kesempatan. Di mana follow up-nya sedikit lebih terlambat. Tidak ada lepakan Ghana tua biasa. Hati-hati akan terjadi. Flashbang ternyata. Flashbang. Tapi kali ini Gitnya udah bersiap-siap di bawah. Bakal coba menghalangi tim Onyx. Ares yang coba untuk bertahan dari tower. Tampaknya ini malah bunuh diri untuk Neil Lumbre. Oh my god. Satu persatu maju ke atas tower. Ngasih makan ke tim Onyx Ares. Itu bisa dibilang cukup keputusan yang cukup riskan banget yang dipilih untuk naik ke arah atas. Dua orang backup di belakang jembatan gak bisa kena tembak juga sebenarnya. Ya mungkin Lopez sendiri pun berpikir bahwasanya seorang Jay dengan AWP-nya itu bisa membackup dengan cukup baik. Namun sayang sekali perhitungannya tidak begitu matang. Yap, kecuali tadi Venom sama Father dapat dua-duanya. Betul. Cuman banget. Kan ini cuma dapat satu, abis itu tuh ternyata Venom-nya tuh udah mati duluan. Jadi Venom pas naik udah mati duluan, Father dapat satu, Fadernya mati juga akhirnya. Iya. Kenok juga maksud gue, dan gak bisa di follow up juga. Tapi kali ini, udah ada tim DG yang bakal masuk ke arah pertahanan tim Boss Nightmare. Udah meledak mobilnya, bakal turun ke bawah dengan impian namanya Tomel. Dimana Rahmat langsung jatuhkan. Masih ada Tomel juga jatuh, juga dengan Raven dan juga Eki. Kali ini tersisa, masih ada Raven dengan Kars, dan Fadernya bakal berlapakan Grisa. Dan mati begitu saja, Rahmat menipu balapan tua dimana Boss cukup defensif. Tapi Grisa gak bisa ditolong karena udah dikirim ke lobby. Tinggal 3 orang dari Boss Nightmare, bakal coba mencari posisi lagi dari Aimgat. Coba tolong flanking, dimana tim DG ternyata cukup rapi untuk membagi visionnya kali ini. Ya udah, tentunya tidak hanya DG yang sana, DG Esports juga sudah mulai mendekati. Di sini kita akan lihat dua tim DG yang bakal coba tembakan yang sudah diberikan terhadap Boss. Di sana Knightmare harus kembali ke lobby. Ya, pertarungan antara tim 9 dan bakal berlanjut atau tidak, di mana tim 9 sendiri adalah tim dari DG sendiri. Coba ditembakin DG Asana akan coba berhadapan dengan DG Esports. Langsung aja Java siapkan senjatanya, reloading disiapkan, ada inhaler yang coba digunakan. DG Asana harus tunduk di tangan DG Artgear atau DG Esports. Iya, posisinya adalah tim DG Eternal yang nabrak Boss Nightmare, tapi ternyata nggak sadar bahwa ada tim DG yang lainnya di atas sana yang udah bagi visionnya lebih rapi dibanding kedua tim tersebut, karena pembagian visionnya udah kedua tim, yang betul, satu ke Boss, yang satu ke DG Eternal. Ya, akhirnya advantage dan keuntungannya diambil oleh tim DG Esports. Iya, betul banget, dan ini harus dibikin tutorial menjadi orang ketiga. Tutorial menjadi orang ketiga, bagaimana caranya gitu. By Abah Hasbi. Woi. Iya, mantap banget. Dan kita langsung ke sentra nih, Bang Lihan. Ada Onyx ya, dimana Onyx Aries nih udah kumpulin 3 poin eliminasi. Iya, dan gue rasa 3 poin eliminasi adalah dapatnya secara gratis juga. Meskipun memang tadi posisinya sih gue udah yakin banget lu ngeras ke arah tower, kalau misalkan memang gak dapat ya udah. Dan kali ini ada Zico sebagai player of the match di ronde keempat dengan 8 poin eliminasi. Mantap Jiko. Kuda hitam kita sudah jingkak-jingkak sepertinya ini. Sangat menyeramkan. Karena ini memang, gue udah bilang juga sih dari kemarin ya. RBR atau Red Bull Rebellion bisa menjadi tim yang mengancam tim yang ikut di sini, Master League Season. Wow. Karena mereka pendatang baru juga. Ikut turnamen di Red Bull, ya kan? Tiba-tiba juara, dapat di Okosi jadi tim. Dan akhirnya betul, tim mereka bener-bener performanya itu bagus banget sampai sekarang. Betul banget. Dan tentunya kita juga banyak lihat performa mereka di turnamen-turnamen lainnya, dan mereka bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk notabene tim baru gitu. Yes, pastinya biasanya sih kalau misalkan ngomongin mental, dikasih panggung kayak gini, baru naik ke tremor. Tremor tuh tangannya geter lah pas megang handphone, ya kan? Jangankan tangannya, Pak. Bibir saya aja geter. Bibirnya geter? Iya. Gitu kan, kayak vibrate gitu kan, vibration. Tapi, untuk RBR sendiri itu beda. Apa itu tremor? Apa itu geter? Gak ada, gue orang kendor, kita maju yang terus. Betul banget. Ya kan? Iya. Jadi kayaknya tidak, kepercayaan dirinya udah tingkat high gitu. Udah punya mental, udah kebentuk bisa dibilang ya. Tapi betul, kita bakal melihat ke posisi Aura yang sudah bertemu ke arah atas. Aduh, Lovre sendirian lagi-lagi naik atas. Ketahuan sama tim Aura. Yes, ini dia CJ tinggal sendirian. Bakal coba disamperin naik ke arah atas. Aura langsung dicotkan. Dan Lovre King harus tunjuk dan gak jadi King lagi. Tinggal 7 tim tersisa. Ya, gini nih tugas Aura sendiri pun tinggal nyari Rebellion. Tusun kan? Poin milik Aura. Waduh. Karena ketika lo pengen mengejar, wah, tapi kali ini gue mau ngejar gitu ya. Itu memang harus tusunin tim yang lagi ada di atas. Dan nampaknya kali ini juga zonanya nariknya ke arah sentral. Gue udah jarang banget ngelihat Purgatory nariknya ke arah sentral. Biasanya Brasilia, tapi sekarang sentral. Dan gue demen banget dengan zonanya kali ini. Gue malam
berharap sih Zona pernah narik arah lain ya, ke Crossroads misalkan, ke Mothouse gitu zonanya tuh. Itu zona-zona lama banget. Gue dulu sempat juga nge-cast zonanya ke arah Mothouse, tapi udah lama banget gue nggak ngalamin itu. Dan gue berharap itu ada lagi. Ya, lebih sekarang tuh lebih ke feel Brasilia. Tengah-tengah terus. Yang pinggir-pinggir tuh jarang diakusisi sama zonanya. Mungkin zonanya lagi pengen adil. Zonanya lagi pengennya ya udah yang gampang aja, kita ke tengah terus, kita kumpul di tengah-tengah deh. Iya. Gak usah ke ujung-ujung lah, jauh katanya kan. Yo, dan ada Zay di sana sudah menjatuhkan satu pemain di mana DG Abed di sana dijatuhkan. Nah, dari DG Esports bakal coba di komit, ada satu pihak yang sudah mulai berasap kemudian akan berubah menjadi berapi. Jico tidak mudah, ada tembakan luar biasa. Tuh, Anjo luar biasa ditembaki saja. Rukin Jico yang bakal coba mengkomit. Tutup dengan glow-nya, kanan kiri sudah ditembaki, siapkan granatnya, coba dilemparkan fake granat. Tembakan yang cukup epic di sana. Seorang Jico bakal coba mendekati, tembakan lagi. MP5 di sana masih cukup luar biasa. DG masih bisa berlindung dan Medkit coba diisi, namun di sisi lain Jay terjatuh sudah, bakal coba dihabisi. Di sini masih seorang Jico dengan Medkitnya, pertahanan cukup baik dan kesabaran yang sangat luar biasa. Iya, bakal jadi streaming juga. Jico gak lupa untuk pakai repair, kita dulu bakal coba maju. Jafar dari belakang nge-shot kan, berhasil mendapatkan lawan. Easy juga dapetin sih, langsung dipulangkan ke lobby. Gimana seorang Jico belum untuk melarikan diri kali ini, bakal tembak balik oleh Jafar dengan skarnya. Masih bisa dikumpulkan, ya bisa dihindarin pelurunya, tidak kena, tidak kena, langsung cabut dari RBR. Betul banget, gocekan yang sangat luar biasa dari Jico di sana, itu bisa ditiru kayaknya. Iya, langsung digocek-gocek, pelurunya kadang masuk juga, tapi kali ini RBR udah ngamainin rumah. Di mana zonanya masih menarik ke arah RBR, dan tim DG memang sebenarnya tadi perhitungan dari RBR tuh nggak pas ya. Karena memang ada Azriel sebenarnya dari kejauhan, dari kanan, di rumah kami masih ada Azriel. Dikiranya main DG tuh udah lagi moving, pindah. Tapi nampak kita bakal luar tuh, ada Arki, karena dia setahun untuk CT Evos. Gimana Stres? Berhasil jatuhkan, masih nunggu lewat luar, Stres terus untuk jatuh. Tinggal bisa kosong 5 pun hilang. Gila Stres dan Kenzo, karena Stres berhasil di follow up kali ini. Masih di sana, masih shotgun dan pernah lawan terusnya Pac-Man. Ternyata, sakitnya kena MP5, jadi berkentut, kan sendiri gak bisa berbuat banyak. 3-1 dari Evos, harus tumbang juga di posisi ketujuh, tinggal 6 tim tersisa, 19 orang yang masih hidup. Hilang lagi saingan untuk Aura, dan tentunya poinnya bakal makin lebih dijaga di sini. Arki dapatkan 8 poin eliminasi di match kelima. Kini menyisakan 6 tim dan 19 pemain tersisa. Yes, balik ke arah sentral. Udah ada Aura yang mendaki lembah juga masih di belakang. Mereka udah sampai ke arah sentral kali ini. Dimana di belakangnya juga masih ada tim Onyx Ares. Yang sudah datang lebih dulu dibanding Aura. Iya betul, tapi posisi Aura tentunya lebih menguntungkan daripada Onyx, dimana high ground lebih didapatkan oleh Aura dibandingkan oleh Onyx. Ya tentunya dari high ground itu lebih mudah untuk menembaki ya. Tapi kali ini zonanya itu lebih narik, lebih ke Aura, lebih dalam lah ya. Betul. Sedangkan tim Onyx itu berada di luar zona. Tapi gua rasa memang dari Onyx-nya sendiri itu bisa gak terlalu takut sama serangan di belakang, karena mereka ada di atas rumah juga, dan di belakang juga laut ya kan. Betul. Jadi buat turun di arah sana gue rasa mereka tinggal ngeliat ke arah depan aja. Dan sekarang udah ada sama Nightdrop juga, pastinya masih mencari pelontar ya kan, perang pelontar kayak biasa. Zonanya di arah sentral ternyata. Yoi, dan Aura view kita lihat ya, dari ketinggian yang sangat luar biasa, mereka tuh udah deket banget sama Onyx. Namun summon Aidop yang sudah dilakukan, waduh, untung cowok. Ya ada summon lagi nih. Gak ada lagi, udah 3, diambil. Ini kalau sampai frontal didapetin sama Aura, waduh, udah sih. Ini bakal menjadi senjata pamungkas. Wow. Ini gue yakin banget nih, meskipun gue lihat live chat, cuman para pendukung Aura nih udah kayak, bang, Aura ya, buya bang. Iya, Aura bang, Aura mana bang? Bos udah tembakan lagi kali ini. Aduh, ternyata di antara RBR dan juga Devi yang masih perang sampai saat ini udah ledakan juga di mana kau sudah menemukan Azriel. Ditutup pintunya, ya boleh lu masuk, tapi masih bisa juga di revive. Bang Jotong hancurkan dua, dari kanan tembakan juga dari luar di mana isi dan jauh terampun. Masih bertahan, ternyata itu dia. Pelancar dari Mr. Hope berhasil memakan korban. Dia menumbangkan tim DG Esports kali ini. Luar biasa, dan Red Bull Hyperion lagi. Waduh, mendapat angin segar. Tinggal ini aja nih, dua tim antara Aura dan Red Bull, di mana placement mereka terlalu tinggi. Mereka bakal coba mulai mencari dan saling menjatuhkan di sini. Tinggal 5 tim kali ini. Udah ada yang masuk juga di Valarki Hades. Betul. Nampaknya sudah masuk ke dalam zona di arah Fire Brigade. Kalian sudah melihat dari kejauhan, karena dia juga udah pasti memantau di mana tim RRQ bergerak masuk perlahan masuk ke dalam zona ya kan. Ya betul. Dan oleh Baron Calvin coba langsung, ada RRQ di depan mereka bakal dikomit. Oh, Airo. Ada Airo satu.
sadis atau tidak. Oke, dan penonton tolong please jangan dikasih tahu ya. Jangan. Yuk, masih dengan Our Kill Eagle di sini. Wow, SP atau Dragon of dengan sangat luar biasa, di mana Dragon of sendiri pun adalah salah satu senjata dari Aidup yang mulai sudah dapat perbaikan atau sudah di-buff. Di sini Rebellion masih coba melibat tahan, namun Circle tidak milik mereka lagi. Aduh, tapi tembakan dari seorang Legala cukup sakit karena lawan, di mana kali ini kita balik arah Aura dan juga Onyx yang sudah harus tertinggal oleh zona. Mereka harus masuk dulu misalkan zona bakal ada di perbatasan antara Central dan juga Fire Brigade. Di sisi lain ada Jans yang berhasil mendapatkan korban, kali ini tinggal sendirian, gak jadi masalah. Aura Jans Arrow masih bisa mendapatkan lawannya kali ini, di mana Aura udah menyiapkan posisi dalam rumah, coba untuk keluar tapi udah ada Onyx menjegat. Kali ini ada Gans dengan pelontar bakal nembak depan, ternyata Gans lawan Amek berhasil mendapatkan Grasskin. Dia ternyata Arrow berhasil tumbangkan. Di sisi lain masih ada fight dari Onyx dan juga Aura kali ini. Udah Glow dipasang, Gans bakal coba untuk follow up, di mana Glow dipasang sebanyak mungkin, di mana Lau bakal coba berlari dan Shotgun bakal nembak depan. Lau pun terjatuh, tinggal Ice dan juga Dixia. Dixia sendirian, apa yang bisa diperbuat? Ada Gamsit lagi dari Shotgun tapi Arrow gak bisa berbuat banyak karena Aura udah semakin ganas kali ini. Ya, benar, tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Aura, dan ini bakal menjadi sebuah pertarungan antara Rebellion dengan Aura. Namun ada tim 8 di sini tersisa, ya. Tar dulu nih. Ini emang habis tim yang habis ditambahin sama Missile Wanda, langsung aja dapat buff ya. Kali ini kita lihat Spoon udah tembakan dari RRQ. Rebellion pun masih tersisa dengan dua pemainnya. Coba untuk nembak ke RRQ di mana mereka posisinya nggak cukup baik.